Sebuah indikos di kawasan Gembongan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, terbakar pada hari ini, Jumat 25 Desember 2020. Tiga orang penghuni indikos tewas dalam peristiwa naas itu. Salah seorang saksi bernama Tri menuturkan jika kejadian naas tersebut terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, tiga orang yang meninggal dunia terdiri atas dua perempuan dan satu laki-laki. Kejadian berlangsung begitu mencekam, saat api kali pertama muncul, saat itu Tri sempat mendengar teriakan minta tolong dari penghuni kos. Warga kemudian mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, tak berselang lama pemadam kebakaran datang dan segera memadamkan api. Sedikitnya ada 3 unit kendaraan pemadam kebakaran yang diterjunkan. Dikutip dari Tribun Solo, Tri menyampaikan ketiga penghuni kos tersebut berada di posisi yang berbeda. Dua jenazah korban berada di lantai 1 bawah tangga, sedangkan satu jenazah korban lainnya di lantai 2 dan berada di kamar mandi. Terkait penyebab kejadian kebakaran hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebabnya, aparat kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi masih mengidentifikasi jenazah yang masih berada di dalam indikos. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!